Siapa yang ambil menyertai insurans yang islami yang dibenarkan pada syarak, kena hati-hati. Kadang-kadang menjadi boleh membawa kepada syirik. Contohnya kita ada insurans, kita rasa yakin kalau ada apa-apa berlaku pada kita, anak kita, isteri kita tidak akan susah lagi. Itu syirik pada Allah. Walaupun kita punya insurans islami. Faham? Sebab tidak ada siapa yang boleh menjamin masa depan manusia melainkan Allah.